Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen dimanapun berada, inilah dianya Istano Basa Pagaruyung yang tadi saya ceritakan ya. Istano yang sangat bersejarah bagi sejarah Minangkabau ya. Berada di Batu Sangkar Pagaruyung. Nah ini dia ya, istana yang sangat indah, luar biasa. Nah, itu namanya Rangkiang ya. Oke, nah, saya saat ini bersama keluarga. Ada anak-anak. Nama dek, panas dek. Iya dek. Ah ini dia, panas. Masuk Istano Basa Pagaruyung. Oke, kita akan lihat ya di dalamnya guys, seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat bisa disaksikan. Oke, astagfirullah, panas kakinya. Oke, suasananya. Nah inilah sobat-sobat. Istano Basa Pagaruyung indah. Abang lihat apa bang? Senjata ya bang ya? Pistol. Ini peninggalan-peninggalan ya di zaman kerajaan Pagaruyung. Bencana-bencana ya. Ini asbak penghisap. Ini ada lagi pedang ya. Wih, bagus sekali ya. Tombak, pedang. Nah ini guys, kita lihat ada keris ya. Carano ya guys. Oke sobat, kita akan lihat tingkat atas. Pemandangan yang sangat indah, berada di atas Istano Basa Pagaruyung Batu Sangkar lantai 2. Masya Allah, masya Allah. Oke teman-teman sahabat, jangan lupa mampir di Istano Basa Pagaruyung ketika berkunjung di Sumatera Barat. Nagari yang indah, cantik, dan memiliki sejarah yang luar biasa. Oke, demikian saja video kita pada kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi para sahabat untuk bisa berkunjung ke Sumatera Barat yang, dan kemudian terkhusus ke Batu Sangkar Pagaruyung. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus goyang. Apa yang
sampai dasar. Kita menuju dapur istana ya. Ini adalah dapur istana Basa Pagaruyung. Di sini ada menyediakan minyak urut. Minyak urut Pagaruyung. Hanya ada di Siko. Istimewa. Baunya juga khas. Yang paling aneh ya, ada mati yang latih bisa datang ke Siko, berkunjung sekaligus merasakan. Iya. Apa itu, Pak? Berapa? Ya. Kam?